cuman kita sharing ya, bukan debat lah. Kalau bayaran tergantung panitia atau mas. Oh gitu. Ya kalau panitianya mungkin income-nya dikit ya, dikit. Kalau income-nya banyak ya, kita jadi juri terbanyak 250. Itu terbanyak loh mas, sekali. Cuma sekali. Sekali. 200 ribu. 250. Oke. Paling kecil. Paling kecil ya nggak dibayar. Bayarnya dikit, cuman resikonya gede ya. Ya. Protes ini gitu. Tadi resikonya ibaratnya minusnya ya intimidasi sampai kayak gitu ya, itu siap. Ada juga ya diprotes, wah yurine burung bunyi terus kan belum tentu menang, karena yang dicari kan namanya lomba burung perkutut yang harusnya dinikmati dengan ngopi kok teriak-teriak kan udah jauh dari etika. Makanya ya di perkutut itu komplit itu tadi ya, ada sopan santun, etika tetap harus dijaga, silaturahmi harus tetap kuat. Mataram itu Jogja, sedangkan di Pakem Mataram itu kan Mataram mempunyai, bukan Mataram Jogja mas, itu ada kepanjangannya mas. Oh iya, itu yang berhubungan dengan perkutut. Ke bumi banyu alam uga suworo muda mudi tuwa setri oke podo nyenengi dipakani diadu si kutip kusia beraksi lagi wong sepodo pitutur kudu bener polai kudu bener omongan cepat dan hati-hati keblingan ojo kaken bayar pelakor muter-muter malah siraku jadi klien ojo kaken ngojeng harani bertonggo bayangin tuku warko kudu kapan pergi kono goro jadi mulio rambut sing gitu-gitu ayo sana-sana podo kandung sama keluarko. Surya kan selanya lebih banyak, lama banget kan di dunia perkutut. Sekarang ditanya jadi juri perkutut gimana sih? Saya itu terserah mas. Sering ikut ini disuruh jadi juri, enggak lah, karena saya belum bisa untuk mencoba menjadi adil apalagi di situ ya, karena ya, harus benar-benar menjadi orang yang adil, apalagi berhadapan dengan orang banyak kan. Harus menaruh egonya juga, apalagi ketika saya sana jadi juri, saya juga ikut gantang, otomatis kan fokus saya hilang nih. Yeah. Makanya kalau saya ikut gantang itu biasanya saya itu sering bawa perkutut yang nggak bunyi, biar saya itu fokus cari dengan konten, konten yang lain. Saya lebih baik ke orang lain atau burung ke orang lain. Apa buktinya yang juara? Lah kalau ini kan bonus iya, sekali bawa perkutut yang bagus dong biar dikira maksudnya ya sebolah sekali-kali gitu kan. Iya gimana tuh suka ya, tiba-tiba suka dukanya jadi juri itu sukanya gitu. Itu ya banyak teman tuh mas. Oke. Otomatis banyak relasi, banyak teman, banyak apa ya, tambah wawasan itu jelas itu tambah mungkin ya teman lah, yang jelas teman itu pasti betul, akan tambah ya. tambah banyak. Kalau dukanya sih bayarannya dikit. Enggak, kalau saya kita memikirkan ke situ dulu ya, karena bentar, aku potong mas. Sebenarnya bayar apa sekali event di Jogja itu dulu atau sekarang itu seorang juri itu dibayar berapa sih mas? Penasaran saya. Nggak mesti mas, kalau bayaran tergantung panitia atau mas. Oh gitu. Ya kalau panitianya mungkin income-nya dikit ya, dikit. Kalau income-nya banyak ya, kita jadi juri terbanyak 250. Itu terbanyak loh mas, sekali. Cuma sekali. Sekali. 200 ribu. 250. Okay. Paling kecil ya nggak dibayar. Ya enggak, maksudnya ada nominalnya lah. Iya maksudnya ya 20 ribu. 20 ribu. 20 ribu. Baru tombok juga ya? Iya tombok buat bensin ya. Rokok itu, tapi kan kita sudah seneng dulu mas, sudah seneng dulu. Terus? Jadi ya kalau sekarang karena
Udah ada manajemennya, sudah mulai tertata. Ya kita bukan pasang taruh ya, cuman ya kasihan kok juri-juri, teman-teman juri meninggalkan istri. Mungkin itu waktunya bekerja, tapi kita diajak ke lomba untuk Lomba. berdiri, ya kita pikirkan mas, kita pikirkan. Mungkin kalau sekarang dengan MOU, perjanjian dulu toh mas. Itu kalau di juri pitung ya. Ya itu ada MOU nya ada perjanjiannya, minimal dari satu juri itu 200.000, itu Oh minimal. iya dong, masuk. Kalau 2.000 masuk lah juri. Itu udah komplit, tapi mau nggak dikasih ibadah makan juga nggak masalah, yang penting itu udah komplit lah segitu. Itu kita kita tidak menuntut macam-macam lagi. Cuman ada nggak event yang ibaratnya jadi juri itu murah? Pernah ada. Nggak pernah ada, cuman Nominal? ya maksudnya nomin Nominalnya kira-kira 100.000, lima puluh ribu 50.000. ada, 50.000 ada. Cuman tetap Ya in kalau kita enjoy nggak aja bisa lah ya. Oh, enjoy, tetap asik aja kan intinya. Ya itu tadi untuk menarik biar peminat banyak dulu, untuk karena untuk menjaga kebudayaan itu biar tetap jalan tuh mas. Kalau kita terus harus sekian belum tentu panitia itu juga Mampu. mampu. Itu Cuman udah tahu ibaratnya bayarnya dikit, cuman resikonya gede ya. ya Protes di ini gitu ya. itu tadi Ada. resikonya, ibaratnya minusnya ya intimidasi Sampai kayak gitu. ya, itu Buset. ada juga ya diprotes, wah yurine picok matanya ya guys, banyak lah. Cuman ya ya mau gimana, kalau kita yang penting kan sesuai dengan Ya. sistemnya tuh mah. Ya kalau memang dia nggak percaya juri, udah, ngapain ikut lomba? Iya. Di rumah aja tuh. Kadang wow burung itu bunyi terus, cuman kalau di sistem kita kan burung burung bunyi terus kan belum tentu menang, karena yang dicari kan iramanya Jadi itu. makanya itu tadi sempat diajarin buat jadi juri aja tidak menang. Ya bukannya nggak mau, tetap belajar mas, cuman untuk jadi Ya juri tetap kan harus tahu, harus entah tahu. tadi kita tahu ilmu itu tidak harus menjadi juri Iya, mas. Jadi kapasitas apa menjadi nih? peserta pun harus tahu. Betul juga ya. Nah iya, jadi peserta pun harus tahu. Jadi kalau oh iya ya memang benar burungku itu kalah karena mungkin kualitasnya yang ini kurang, lebih lebih bagus yang itu. Nah, itulah untungnya kalau kita tahu tahu sebagai peserta loh, sebagai saya tahu ilmunya untuk penilaian Nah, itu dia, itu. Mas. Kalau saya, ya itu dia. Sejak awal memang mau menang syukur, mau nggak, Ya, udah kagak yang menang penting ya udah. Yang dapat. penting asik enjoy aja lah. Nggak misalnya, wah kok kalah ya. Apa yang protes? Ya. Kecuali, kecuali gini ya, kecuali dalam arti gini, gini Mas. Benar-benar bergengsi, ya kan? Dapat sertifikat, juara satu, sertifikat itu bisa aku gadein di bank. Bang. Baru ini tuh aku Berani mati-matian dong. protes. Iya. Istilahnya kayak gitu, Mas. Cuman ini kan hanya sekedar ya, hiburan, namanya kelangenan, mau menang syukur, enggak ibu wes lah. Ya, betul. Sebenarnya itu intinya kita menjaga kebudayaan. Ya itu tadi makanya komplit, ada etikanya juga tetap ada di situ, karena kan saya lomba burung perkutut yang harusnya dinikmati dengan ngopi kok teriak-teriak, kan udah jauh dari etika mas. Itu makanya ya di perkutut itu komplit itu tadi Ya, ya betul. ada sopan santun, etika tetap harus dijaga, Benar silaturahmi itu harus tetap dong. kuat. Jadi tagline-nya katanya nguri-nguri kebudayaan. Anda budaya yang mana nih? Oh, Seduluran sak lawak sing katanya sih. seduluran sak tuwone dalan. Ini tagline saya waktu ketika main retroan mobil, Iya. Mas. Itulah, Oh, nggak jadi tahu. untuk menjadi juri itu ya enggak
nggak mudah sih. Ya. Cuman memang kalau nggak mau jadi juri, kita juga harus belajar dong ya. Ya, sebenarnya kita juga membuka peluang untuk belajar sih. Entah itu mau jadi juri, entah itu mau sekedar menimba ilmu. Sana aja lah ya. Bisa kita buat lah mas. Siap, sudah punya gantangan saya. Ada di depan rumah itu ada bisa kita untuk 50. Santai buat berarti sana aja pak. Yang kita belum liburan, karena kalau liburan ngopi malam-malam enak loh mas, betul santai kan, ngopi sambil dengerin jadi ngobrol. Kita akan buat mungkin ini yang pertama kali ya, ya. Kita buat liburan, kayaknya belum ada sih liburan. Liburan, liburan itu ada sih. Belum pernah terjadi untuk di Jogja, pernah sih tapi nggak pada datang. Jadi kadang saya pernah ngadakan ya, terus terang mas kenapa saya udah jarang banget ikut gantangan. Nah saya kembali lagi ke awal ya, kembali ke awal konten itu ya, lebih ke cenderung ke ya awal konten lah ya, yang lebih sharing kayak gini kembali ke nol ya, kayak pom bensin lah ya. Lebih mulai dari nol kayak gini lebih asik kan. Iya yeah. Ya kalau memang ada yang suka ya monggo, enggak ya salah. Kalau memang beda pendapat dari kita ya, kalau memang punya pendapat lain ya silahkan japri yeah. Saya siap untuk terbang ya yeah. Luncur asal bisa masih terjangkau ya. Iya masih terjangkau. Kita ngobrol-ngobrol kayak gini kan asik, diskusi ya kan. Iya yeah. Berlatih sambil ngopi enak kok kalau enak. Ada kebetulan, komunikasi itu kebetulan saya besok ini tanggal 2 itu berangkat ke Cirebon mas. Cirebon 2 hari, ke Garut 2 hari, ke Tasik oh, iya mas, aku kayaknya pengen ketemu sama Pilar Perkutut, gimana ini caranya? Oh, besok. Oh ya, kayaknya asik ini kayaknya. Besok aku tandem nih. Yang satu bahas goib, yang satu suara. Beda nih. Tandem. Kayaknya asik ke bisa. Saya tengah-tengah saja. Cuman ngukungin kompor aja lah. Cuman kan tetap apa ya? Komunikasi diskusi asik lah, diskusi besok asik. Kita agendakan untuk diskusi kan, menarik antara suara dan goib-goib nih. Cuman mas Bulan lagi fokus ke AI soalnya dia. Oh, masih so, sibuk ya kayaknya. Dia enggak sih, sebenarnya saya yang sibuk mas. Terus saya mau ke rumahnya kemarin ke Magelang, cuman sampai sekarang belum sempat. Rumahnya mana ya? Magelang mas. Oh Magelang. Kebetulan istrinya di Magelang, kalau dia kan di terminal Ciwangan. Cuman istrinya di Magelang. Nah, kita ke sana aja. Kita gendekan, tapi setelah tahun depan kayaknya mas. Iya. Oh tahun depan udah deket tau. Nah iya makanya. Setelah tahun depan aja kita ke sana. Jadi punya koleksi dia. Katurangan ya? Ya lebih ke goib. Oke. Cuman keren, maksudnya mas Tula tuh satu-satunya di Indonesia. Makanya dia kemarin bilang, udah mas fokus sesuatu, kita membuat sesuatu yang berbeda. Iya, tapi konsisten yang jelas. Konsisten? Kalau itu bagus mas, yang ya. Penting konsisten. Suka atau tidak suka, terus terang, yang gak suka sama mas Pratu juga banyak. Banyak, pro dan kontra itu pasti ada. Pasti ada kan. Dia, akhirnya dia fokus ke AI, akhirnya bermanfaat kan. Iya. Dia buat gambar perkutut pakai AI, setiap kota ada. Akhirnya banyak yang suka, ya gitu lah. Jadilah manusia yang bermanfaat. Iya. Apalagi kayak kata Mas Peter pernah tuh dia bilang, pokoknya piara perkutut itu yang penting bisa bermanfaat untuk orang lain, buat diri dia sendiri, buat keluarga ya sudah. Iya. Kan ada pepatah perkutut, ojo mu ngoceh, nanging manggung. Nah. Tapi mau manggung di susah mas. Iya. Prosesnya panjang. Ya pro dan kontra itu mas. Nol justru ya yang kontra yang monggo, yang pro ya monggo yeah. Gitu kan. Kalau kita santai aja, pokoknya asik aja lah. Ya.
yang balai lagi Mas Kejuri, Mas. Kan perbedaannya antara kalau irama dan gacoran, kan mungkin banyak teman-teman juga sebenarnya irama itu kayak gimana sih, contohnya Bu, diberi contoh dan sebagainya. Ini sampai 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 kan belum sempat kita buat karena Karena ya sulit untuk mencari burung yang irama. satu itu ya, Ya. kedua juga mungkin kesibukan ya Ya. kayaknya ya. Kalau sekarang memang saya karena udah sibuk bekerja. Ya, utamakan yang utama lah ya. Ya, itu jadi waktunya semakin sempit lah. Apalagi Afi ya, Mas Afi ya. Ya, Mas Waduh. Abi. Ngeri ya, Mas Abi kesibukannya. Dia ditambang terus. Tapi Hidup ya mau gimana lagi itu. guru SMK tiap hari, terus kadang dia tiba-tiba keluar kota ke Ya lokasi itu. tambang ya kan, pulang bawa duit banyak tuh dia tuh. Amin, mudah-mudahan bisa support Juri Pitung. Memang kesibukan apa ya, kalau saya sendiri lagi banyak event juga Ya. alhamdulillah kan, akhir tahun ntar lagi mau kampanye nih, event udah Itu mulai aduh itu. dilarang besok kan, nggak boleh Ah, sih. surat izin, nggak boleh kecuali ya event-event kampanye hari tenang kan Mas. Ya, itu memang susah sih mau untuk waktu dekat ini untuk kalau mengadakan event. Ya. Ya mungkin dari perizinan ya Mas. Iya, perizinan Itu benar, Mas. perizinan sangat susah. Cuman kalau cuman kumpul-kumpul 2-3 orang sih Lekor baru lah. asik, oke lah. Tapi ya susah ya untuk apa ya, sama Mas Afi itu mungkin lagi sibuk itu tadi. Iya, kemarin juga visi belum lama video callannya dia lagi di Sulawesi. Sampai di tempat pedesaan yang jauh dari sinyal, dari lampu kemarin Pantasan kan. aku telepon jarang diangkat. Iya, di luar kota. Saya pun terus terang ya, untuk konten mungkin next ke depan kita akan buat sesuatu yang berbeda ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Salah satunya linduran itu ya. Linduran dulu. Dari Linduran. linduran nanti kita bahas pelan-pelan. Soalnya kalau kita nggak langsung belajar langsung itu memang agak susah sih. Ya, Apalagi praktek tuh. telepon-teleponan, Bu, suara irama kayak gimana sih, kayak gini juga pusing, Mas. Susah Mas, iramanya karena ada 9 kriteria tuh Mas. Nah, itu yang untuk ya sebenarnya sering sih dulu apa edukasi itu sudah sering cuman Cuman kan oh iya betul, ya edukasi itu ya. sering setiap kita mau lomba kan kita edukasi dulu ini yang mau dinilai ini ininya bahkan di situ sudah terpampang sistemnya secara tertulis sudah ada Nah, itu. takutnya orang yang belum belajar akhirnya Menganalisa sendiri. menganalisa sendiri, oh, burungku bunyi kok nggak dapet Iya, juara, akhirnya itu. Ya, itu tadi nggak protes ke protes, juri gitu ya. terus intimidasi, akhirnya ya Buset. seperti itulah Padahal dukanya. padahal bayarannya nggak gede. Tidak sebanding dengan apa ya, fee-nya lah. Tidak sebanding dengan fee-nya. Ya bukannya meremehkan, cuman nggak Ya, sebanding ya. iya, cuman kan karena kita sudah senang dulu dan kita punya misi dan tujuan untuk melestarikan itu ya kita gas terus, Mas. Oke, Gitu. ya, menarik. Ya, mungkin kita setelah pemilu lah, Mas, kita bikin event lagi. Insya Karena Allah ya ya ada. ada beberapa teman yang memang rindu dengan Kongkus Pakem Mataram. Ya, Nah, itu. menarik. Sedangkan Pakem Mataram sendiri mungkin asumsi orang Mas mungkin berbeda dengan Juri Pitung sendiri karena Mataram itu mungkin orang asumsinya kan udah Mataram itu Jogja, sedangkan di Pakem Mataram itu kan Mataram mempunyai bukan Mataram Mataram Jogja Mas, cuman itu ada kepanjangannya Mas.
Oh iya, itu yang berhubungan dengan perkutut. oh, itu ada Kita itu bahas besok ya. besok. Oke. Ya penasaran nih. Oke, next kita bahas lagi. Semoga bermanfaat. Ya, ya amin. Mas, makasih Mas Surya, Om Surya. Siap, sama-sama. Pokoknya tetap konsisten ya Mas ya. Siap ya, kalau saya tetap konsisten Mas, tetap di jalur irama Pakem Mataram. Oh iya dong, perlu itu Gitu. Mas. Kalau Tetap nggak ada yang konsisten, ya ya selesai sudah. selesai, nggak ada penerusnya. Belum kan muter juga kan selesai nih, wes. Jangan-jangan besok pindah nih aku Mas. Bahasnya bukan perkutut lagi nih. Kalau udah kesalat, waduh, pengen gini terus ya kan. Iya. Mau pindah kemana nih kalau selesai perkutut? Ocehan, saya nggak masuk Mas. Oh, ya, Kak. Ya, mau gimana? Ocehan, ya Nggak udah sabar aku hati, udah orangnya. hati, udah seneng Nggak dia bisa. sih, Mas. Ocehan aku saya nggak bisa karena kasihan nanti takutnya saya tinggal luar kota terus gitu Iya. kan. Padahal kalau ocehan harus terus setiap minggu. Telaten kan, Telaten. harus telaten ngurusi dan sebagainya. Iya. Itu Takutnya kan. nggak kurus. Takut aja kadang nggak kurus. Ya itu makanya ada yang mati kemarin tuh bukan enggak keurus cuman kurang kasih sayang ya. Ah, takutnya itu Mas. Oke, semoga Siap. bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, kalau ada yang kurang berkenan atau Ya. kata-kata kita yang agak ngalor Agak ngidul ya mohon maaf lah. next kita akan bahas lagi ya. Kalau ada teman-teman yang di daerah tanggal 2 kebetulan saya ke Cirebon 2, 3 sama 4 monggo yang mau ketemu Ya. boleh tanggal 2, 3, 4 saya di Cirebon, 5, 6 nya saya ada di Garut, terus 7, 8, 9 saya di Tasik Mas. Wah, mantep ini. Cuman kalau ada teman-teman yang mau sharing ke yang untuk wilayah Jogja sih atau sekitaran Jogja mau sharing ke rumah juga nggak masalah Mas, kalau saya Ya, terbuka 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 monggo. untuk siapa saja. Cuman kita sharing ya, bukan debat lah, kita sharing, kita saling mengisi lah Betul. gitu. Nggak masalah untuk main ke rumah, boleh. Pintu selalu terbuka, yang penting saya pas nggak kerja. Next video kita akan bahas, kita akan bedah buku. Wah, buku lawas. Pakai Mataram itu Mas, Wah, biar jangan dong. bukan maksudnya Mataramnya itu tadi loh Mas. Oh iya. Ya, Mataramnya itu tadi kan belum tahu ini Mataram itu apa, nanti tidak salah persepsi. Oke, next. Itu ke situ besok. Oke, Om Surya, matur suwun, Siap. semoga tetap lancar. Amin, amin, amin. Sehat selalu. Amin. Matur suwun. Lambang kinormatan wong Jawa nyelaraske bumi banyu alam uga swara muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi dipakani diadu si kutub usia beraksi. Wong sepodo pitu tur kudu penen polai kudu penen omongan cepat dan hati hati keblingen ojo kakean bayar pelakon muter muter malah siraku jadi ngelien ojo kakean ngoceh ngarani mertonggo bayani rumah warga juga pembagi kono goro jadi mulio rambut sing gitu beto ayo sana sana foto kandung sama keluarga.